Pasti ada implikasi sebab bila kita buat keputusan besar macam ni, benda ni demi untuk negara. Tetapi rakyat ni bukan semua pakai otak. Yang tak pakai otak ni makin lama makin banyak. Minta maaf cakap lah, korang suka aku ke tak suka aku, korang punya pasal, aku tak peduli. Sebab realiti begitu. Sama juga bila Dato' Sri Najib, bila dia nak memperkenalkan GST, benda tu dia tahu rakyat tidak rasional. Tetapi dia kena buat keputusan yang betul demi negara. Cuma rakyat ni janganlah terlalu membiarkan diri mereka diperbodohkan oleh ahli-ahli parlimen dan juga pemimpin Perikatan Nasional. They must learn how to differentiate between making the right decision and being a populist politician. Kalau jadi ahli politik populis, kita boleh janjikan bulan dan bintang. Tapi at the end of the day, kalau kau dapat kuasa, kau tak boleh laksana. So buatlah keputusan, pilih kerajaan yang buat benda yang betul. Macam Dato' Sri Najib, dia buat benda yang betul. Dia tahu Perdana Menteri Australia Howard hilang jawatan Perdana Menteri dia, kalah pilihan raya selepas melaksanakan GST. Dia dah tahu, tapi dia tahu benda tu baik untuk negara. Dan benda tu menyebabkan negara yang mempunyai pendapatan tambahan berbanding dengan SST lebih. Mula tu 26 bilion ekstra. Kemudian 30 bilion. Every year naik 3.9 bilion. So benda tu penting untuk negara. Kita ada fixed income every year. Dia buat juga. Sama juga Dato' Sri Anwar. Dia tahu memang benda ni tak popular. Kabinet-kabinet kita semua tahu. Bila kita laksana dia benda ni, umum dia, orang dia tak cerita banyak. Dulu ada pencen, sekarang tak ada pencen. Dia bukan fikir, dulu yang 1.6 juta ni dapat pencen, sekarang masih dapat pencen. Yang nak tambah ni mungkin puluh-puluh ribu je yang pekerja kontrak. Ataupun mungkin ratus ribu je yang akan datang. Dia tak fikir yang tu. Tapi otak dia, dia terus tolak kerajaan sekarang ni. Sebab benda yang kita umum tidak popular. Tetapi baik untuk negara. Boleh memastikan generasi akan datang, generasi orang muda yang bangkang dari longkang ni, yang tak berfikir panjang. Belajar tinggi, hantar sampai universiti. Tapi tahap pemikiran dia masih boleh dibudak-budakkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. So ini yang menyedihkan kita. Sepatutnya orang muda lebih terpelajar, lebih berpelajaran. Dia tahu bahawa decision PM hari ini ialah for their future. They are going to inherit this government. Kalau dia mewarisi kerajaan ini hutang banyak, kerajaan ini terbeban, nak bayar gaji pekerja, nak bayar gaji kakitangan pencen ni, lepas ni lebih teruk, apa akan jadi dengan dia? So the current government, kerajaan sekarang, kerajaan Madani ni, dia ambil, dia jadi punching bag untuk kesejahteraan generasi akan datang. Ni yang sepatutnya orang muda kena fikir. Bukan main bangkang tak tentu ada. Kalau kau tengok komen-komen selepas keputusan ni, ada jugalah geng-geng kita yang bingai ni kan, duk kata kerajaan hari ni membunuh masa depan orang muda. Takkan bodoh ni. Why should we make this decision? Kenapa kita kena buat keputusan ni buat orang muda maki kita, sedangkan reality dia kita nak selamatkan tengkuk orang muda daripada mewarisi hutang yang banyak selepas ni dan terpaksa menanggung beban. Mana nak cari duit kerajaan yang akan datang ni? Macam mana nak cari duit nak bayar gaji orang-orang pencen? Yang ini dia orang kena fikir.